Kali ini kita akan memeriksa flasher lampu sein motor apakah masih bagus ataukah sudah rusak. Di sini ada dua flasher yang akan kita coba. Pertama, kita siapkan aki 12 volt dan juga kabel dengan capit buaya. Yang hijau adalah negatif dan yang merah adalah positif. Lalu siapkan lampu 12 volt. Kita pastikan lampu ini menyala. Oke, lampunya masih bagus. Sekarang kita coba flashernya. Apakah masih bagus atau tidak? Caranya sangat mudah sekali ya. Ada dua pin pada flasher ini, yaitu B dan L. B menuju ke baterai positif dan L menuju ke lampu positif. B menuju ke baterai positif atau ke aki dan L menuju ke lampu. Kita coba ya. Oke, flasher yang ini masih berfungsi, berkedip. Sekarang kita coba flasher yang satunya. Kita hubungkan positif aki dengan pin B dan L menuju lampu. Perhatikan, lampu tidak berkedip, artinya ini rusak. Inilah perbedaannya. Kesimpulannya adalah, untuk mencoba flasher sein motor terdapat dua pin, yaitu B dan L. Dan untuk mencobanya kita harus siapkan lampu 12 volt. Perhatikan jalurnya, B menuju positif aki dan L menuju lampu. Jika lampu berkedip, flasher dalam keadaan normal. Dan jika tidak berkedip atau mati total, artinya flasher rusak.